Menteri Pan-RB Cahyo Kumolo meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022, setelah sempat dirawat intensif di RS Abdi Waluyo. Politisi senior PDI Perjuangan PDIP kelahiran Surakarta, tanggal 1 Desember tahun 1957 ini tutup usia di umur 64 tahun. Cahyo Kumolo merupakan tokoh senior dalam politik maupun pemerintahan. Cahyo Kumolo masuk di pemerintahan dan menjabat sebagai menteri sejak tanggal 27 Oktober tahun 2014 dan berkiprah menjadi anggota MPR-DPR sejak 1987. Siapa sangka, ternyata Cahyo Kumolo memiliki cita-cita sebagai pegawai bank, sehingga beliau mengambil jurusan hukum perdata dagang. Dalam edisi kali ini, Rebahaners akan mengenang gagasan-gagasan penting yang pernah beliau lakukan. Yang pertama, Cahyo Kumolo pernah merencanakan aturan besaran tunjangan pensiunan untuk PNS dinaikkan minimal 1 miliar rupiah. Rencana ini sudah mendapat sinyal baik dari PT Taspen. Sebenarnya, ada peluang untuk menaikkan pensiunan PNS minimal 1 miliar rupiah. Hal tersebut sudah didiskusikan dengan PT Taspen. Untuk penerapan kebijakan ini sudah dikalkulasi. Tunjangan pensiunan PNS ini tidak membebani APBN namun diperoleh dengan memotong gaji pokok PNS tiap bulan secara rutin. Sayang, gagasan tersebut terhambat pandemi COVID-19. Padahal dari hasil kajian, rencana ini sangat memungkinkan dilaksanakan dengan menghitung ulang gaji pokok PNS dari awal menjabat dan menghitung potongan gaji tiap bulan. Yang kedua, Cahyo Kumolo ingin tenaga honorer hidup sejahtera. Cahyo Kumolo sempat memiliki harapan terakhir untuk tenaga honorer di instansi pemerintah. Di mana dia ingin tenaga honorer bisa lebih sejahtera dengan penghasilan di atas UMR. Seperti kita ketahui, tenaga honorer sekarang penghasilannya masih banyak dapat dikatakan jauh dari kata layak. Cahyo Kumolo ingin ada standarisasi rekrutmen dan upah, kini tenaga non-ASN itu diharapkan dapat ditata. Sehingga perekrutan pegawai non-ASN sesuai dengan kebutuhan instansi, dan dalam perekrutan ada standar gaji minimal sesuai UMR. Cahyo Kumolo sendiri menegaskan untuk menghapus tenaga honorer paling lambat November tahun 2023. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang ASN yang menyatakan ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Demikian yang dapat kami rangkum, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga ke depan, cita-cita beliau untuk membuat birokrasi di Indonesia lebih baik dapat dilanjutkan.